Welcome back to my channel. Jadi kali ini gue ingin mereview ini headphone, earphone yang gue unboxing kemarin. Dan kali ini gue udah beli splitternya karena gue pakai laptop ya. Jadi laptop gue itu yang modelnya satu port ya, karena zaman sekarang pasti laptop kebanyakan yang model satu port. Jadi gue udah beli ini alatnya. Alatnya itu seperti ini guys, bisa lihat. Jadi dia dua, hitam sama merah. Ini yang murahnya ya, ini saya beli 20.000. ini hitam sama merah. Jadi yang hitam ini guys buat suara, yang merahnya buat mic. Ini buat mic. Jadi ini nanti baru dimasukin ke handphone atau dimasukin ke laptop ya, yang model satu port. Jadi ini udah jelas guys di sini. Ini dari ini ya, dari headphone-nya, dari earphone-nya. Jadi yang hitam kita masukin ke hijau karena ini sama-sama suara. Ini yang merah taruh di sini guys. Udah gini guys, langsung aja pasang. Ini USB. Saya nggak tahu sih USB ini gunanya buat apa, tapi buat power atau apa. Tapi saya setiap saya gunain di laptop, saya pasti coba ke laptop itu lampunya hidup guys. Tapi yang sialnya setiap gua makainya ke handphone, kalau ininya dicolokin ke laptop atau ada power, itu handphone gua mau hidup guys. Tapi kalau ininya nggak dicolokin ke handphone doang, itu nggak mau hidup guys. Nggak kecolok sih, masuk tiba beberapa detik dia langsung keputus. Jadi kita langsung coba kita masukin. Ini guys. Jadi itu lampunya. Bisa lihat lampunya. Ini buat colokin ke laptop. Kalian dengar sendiri ya suaranya. Tapi mikrofonnya belum bisa gua coba. Kemarin gua ada coba di handphone, itu kayak ada macam suara nyit, kayak macam gimana ya, di portnya itu salah kali. Di portnya itu salah kali. Coba dia saya hidupin musik. Bagus guys suara guys. Ini gua besar replay habis ya. Suaranya keluar lah, gua besar replay habis. Ini bisa dengar guys, ini besar banget. Jadi guys, menurut gue setelah gue pakai ini handset untuk buat game, main game, atau kalian main game pakai Discord atau main game lah ya, atau nonton video apa gitu. Ini handsetnya bagus. Saya ngerasain ya, itu suaranya kayak fakta. Tapi kalau buat musik, bass atau apa gitu kurang guys. Emang handset ini emang khusus buat game ya, karena dia buat musik masih kurang guys. Ya gua sih bukan pakar musik juga ya, cuma memang ini headphone kurang inilah,
kalau buat musik, kalau sesuai kebutuhan kalian lah. Kalau kalian suka musik, kalian mending, saran saya sih, handset yang biasa aja, handset yang kayak begini ya. Tapi kalau untuk game, mending ya kayak gini guys, lebih asik aja gitu. Oke, cukup sampai di sini aja. Bagi kalian yang belum bantu subscribe, bisa bantu subscribe guys. Oke, kalau kalian tertarik bisa beli headset ini, harganya sekitar 120-an lebih. Kalian bisa nonton video saya yang sebelumnya saya unboxing. Oke, bagi yang udah nonton, yang udah subscribe, thanks for watching.